Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku Moen. Dan di video kita kali ini aku akan bermain Minecraft sebagai Iron Man. Baru-baru ini, ya gak baru-baru ini sih, bulan kemarin, tahun kemarin pada saat Desember, kita menikmati Spider-Man No Way Home. Ya karena Iron Man sudah mati. Jadi aku akan menjadi penerusnya kali ini teman-teman di Minecraft. Kalau kalian penasaran dengan video ini, tonton terus sampai habis teman-teman ya. Oke? Jadi di dunia Minecraft ini sebenarnya tenang-tenang aja. Cuman aku kepengen jadi pahlawan super. Pahlawan super apa yang nggak perlu ngapa-ngapain tapi dia terkenal? Ya sebenarnya sih dia bantu banyak pahlawan lain, cuman dia juga bikin masalah dengan pahlawan lain. Oke, kita akan jadi Iron Man kali ini teman-teman. Dengan caranya adalah trigger, transform, dan aku punya sarung tangan dari Iron Man. Guys, kalian mau lihat tanganku megangnya aneh banget pas megang sarung tangan ini. Kalian tahu kan karakter Minecraft tuh nggak punya tangan, jari lebih tepatnya teman-teman. Pas dia ada jari kayak gini, ya agak aneh teman-teman. Jadi lupakan saja. Kita bisa nyerang pakai drone dengan sarung tangan ini teman-teman ya. Wah, Iron Man glove, do not take off. Gak bisa dicopot juga sih. Dia langsung nyerang villager. Padahal harusnya kita menjaga kedamaian. What? Ayam. Oke, kamu diem. Oh, what? Wow, kita bisa nge-summon. Cuman energinya habis teman-teman kalau misalnya kita kebanyakan summon. Jadi kemarilah, follow me. Oh, kita klik kanan ke bawah aja langsung ya. Cuman dia terlalu barbar banget teman-teman. Lihat, harusnya damai-damai. Cuman dia mencari keributan dengan membunuh para villager. Duh, mati dia. What? Jadi di sini banyak banget skill yang bisa kita gunakan. Kayaknya sih daripada kita pakai karakter kayak gini, aku harus berubah menjadi karakter Iron Man teman-teman. Jadi aku akan ganti baju dulu kali ya. Aku punya tangannya sih, cuman kekuatannya tidak ada dari bajunya teman-teman ya. So kita akan ganti baju dulu. Kalian jangan ngintip, oke? Yeah, aku sekarang sudah menggunakan pakaian Iron Man teman-teman ya. Dan aku punya helmnya. Aku akan pakai teman-teman ya. 3, 2, 1. Jeng, jeng, jeng. Aku punya helmnya sekarang teman-teman. Dan aku sudah menjadi satu dengan armor Iron Man ini. Dan aku harusnya bisa terbang teman-teman ya. Tinggal ganti. Dan bisa terbang gak kita? 3, 2, 1. Oh no. What is going on? Guys, kok ada roket sih? What? Oh no. Oh, dia hancur. Jadi kita bisa menggunakan dan kita bisa ngincer sekali. Makanya sekali-sekali teman-teman ya, tiap kita mencet, kalau kita mencet lagi dan dia akan ngulang teman-teman dan dia mati. Terima kasih Iron Golem, kamu memberikan aku Iron untuk membuat Iron Man. Ada dibuat juga teman-teman ya. Nah kali ini daripada kita cuma ngebunuh-ngebunuhin villager, ngebunuhin makhluk-makhluk yang nggak bersalah ini, mending gimana kalau misalnya kita ngetes langsung namatin Minecraft. By the way, di sini aku bisa terbang. Wow, cus, udah bisa terbang teman-teman ya. Wow, kita juga dikasih elytra dan dengan kekuatan dari sepatu sang Iron Man. Woohoo! Jadi kita bisa lebih cepat juga teman-teman ya. Cuman mana ada Iron Man yang bisa mati jatuh fall damage. Jadi kali ini kita akan coba tamatin Minecraft. Setidaknya kalau enggak ya kita akan coba ngelawan monster-monster yang bisa mengganggu kehidupan para makhluk-makhluk yang suka nyantui di Minecraft. Oh, aku punya laser. Freeze, freeze. Oh, guys, bener-bener parah banget ini fall damage-nya. Freeze. Dia langsung membeku. Wow, kamu membeku ya. Oke, drone attack. Kita bisa nge-summon lebih dari satu, oke. Serang dia. Serang dia. Ya, dia malah loncat-loncat. What? Droneku makan gaji buta dan dia mati. Aku tahu diriku ini kaya gara-gara aku menjadi Iron Man. Cuman, siapa yang ngendalain drone tadi, teman-teman? Oke, serang ayam itu. Serang. Yeah, aku butuh makanan soalnya. Yeah, mati-mati. Yeah. Aku udah gak butuh makanan, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, kita punya 5 skill di sini yang bisa kita gunakan.
1 charger beam, 2 freeze ray, 3 homing rocket, 4 repulsor, dan drone attack tadi teman-teman ya. Dan kelima itu kita bisa gunakan terus-menerus asalkan bar yang ada di kiri bawah itu yang di bawah tulisan skillnya itu penuh teman-teman. Kalau misalnya habis kita nggak bisa nge-skill, kata pembuatnya, biar kita nggak terlalu OP dan terlalu mengganas dan kita harus menjadi lebih sedikit normal. Karena kalau misalnya infinity, bayangin aku bisa nge-spam roket terus-menerus teman-teman ya terhadap makhluk-makhluk di sini. Sadis gak tuh? Bayangin aku ke kanan dan ke kanan terus. Iya, 2 kali hit drone attack-nya bisa langsung membunuh para wolf. Dan 1 kali hit untuk ayam. Ya kalau ayam mah gak perlu ditanya lagi teman-teman ya. Tadi kan kita ngetes ke beberapa monster atau makhluk-makhluk normal. Sekarang kita akan langsung ngetes di banyak iron golem yang ada di sini teman-teman ya. Kita kan coba make charge beam. Wow, mereka kebakar. Dan ya, seperti biasa ada cooldown dan energinya teman-teman. Karena kalau tidak ini lumayan OP karena bisa membakar dan memberikan damage kepada iron golem yang ada di sini. Ha 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 ha. Aku nggak bisa ketawa, orang jahat banget teman-teman, tapi kalian bisa merasakan kekesalan terhadap para iron golem ini. Ini baru pakai satu skill. Gimana kalau misalnya kita pakai yang slowin? Cuman lama banget nih teman-teman ya. Ini freeze ray. Nah, ini ada barnya. Ini barnya lama banget teman-teman ya. Kita bisa ngebekuin biar dia nggak gerak, area juga teman-teman. Dan untuk membunuh mereka semua dengan kekuatan homing rocket, ke kanan, ke kanan. Parah banget. What? Kok kesana? Kayak makan gaji buta dia teman-teman ya. What? Tes. Wow. Dia makan gaji buta. Drone attack aja teman-teman ya. Drone attack. What? Guys, 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 guys. What? Wow, wow, keren, dia melayang-melayang dan yes, ya dia mati. Aduh, homing rocket sih nge-stuck teman-teman ya. Nah ini dia, ouch. Itu dia, serang sana, serang. Yup, yup, yup. Wow, ke kanan lagi. Shoot, shoot. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Boom. Nah itu, serang. Cedar. Loh, kok nyerangnya kemana tahu teman-teman ya. Ini loh. Oh, dia nggak mau. Yeah. Cuman gak ada emek banget teman-teman ya. No, gak mati-mati loh. What? Nah, akhirnya mati juga. Kalau misalnya itu kita bisa nge-summon, nge-spam iron golem. Iron golem kan. Si drone attack ini untuk merusuhin mereka semua. Dan ini lebih cepat untuk membunuh mereka teman-teman ya. Karena bisa nge-summon lebih dari satu. Cuman langsung mati semua setelah iron golemnya pada mati. Yes, kayak dia didesain untuk membunuh satu doang terus hancur. Iron Golem udah. Selanjutnya kita akan ke boss selanjutnya, yaitu Wither Boss. Yap, itu adalah boss yang sangat menyebalkan karena dia bisa terbang, bisa menembakkan kepala-kepala hantu yang mendamage diriku, dan juga bisa memberikan damage kelanjutan atau racun yang membuat kita kesakitan. Tapi tidak untuk kali ini karena aku punya drone, aku punya roket, aku punya laser, aku punya pembeku, dan aku bisa terbang. Ya, aku bisa menjadi salah satu dari mereka. Let's go teman-teman. Cuman tempat ini udah hancur ya. Kita harus punya tempat eksperimen baru nih teman-teman. Tempat selanjutnya yaitu village yang ada di desert. Ya nggak jauh beda juga teman-temannya sama di Nether. So kita akan langsung ke summon Wither Boss. Summon Wither. Yes, yes. Cuman aku masih pakai kreatif. Wait, tunggu aku. Oke, okay, aku udah menjadi manusia biasa, Iron Man. Cuman dia lagi menyerangin Iron Golem yang di sana yang sedang kesakitan. Aku akan langsung membuat dia anti kebakar teman-teman ya. Dia tembus, dia nggak bisa dibakar. Cuman dia bisa dibekuin. Tidak, dia tidak bisa dibekuin. Oke, okay. Ilmu baru teman-teman, Wither Boss gak bisa kita. Dia meledak di sendiri. What? Dia kena damage sendiri teman-teman. Hah? What? Oke, kita akan coba pakai roket. Oh, dia masih ke-stun juga kadang-kadang ya. Oke. Dia nggak bisa diincer pakai roket. Yap. Aku nggak tahu titiknya di mana. Cuman berarti useless banget roketnya. Pembakaran laser, teman-teman. Dan juga
freezer. Freezer dong gini. Kulkas yang kekuatan AC, teman-teman ya. Cuman ada lagi kayaknya drone attack. Aku nggak tahu drone attack ini bakal worth it atau tidak. Cuman kemarilah dirimu. Ayo serang itu. Serang. Serang. Ya serang. Ya. Serang. Cuman dia nggak nyampe, teman-teman ya. Useless banget, dia harus naik ke atas. Curang, dia nggak mau turun, teman-teman. Jadi drone ku nggak bisa. Nice. Aku yang mati sekarang. Kita menjadi Iron Man, tapi kita nggak bisa ngeburu Wither, bos. Kekuatan kita ditahan semua, teman-teman ya. Ibaratkan kita melawan counternya hero kita sendiri. BTW kalau kita misalnya lawan Thanos, kayaknya masih bisa bertahan juga, teman-teman ya. Cuman lawan Wither Boss kita nggak bisa memberikan sedikit perlawanan karena pertama dia terbang. Kita nggak bisa nge-attack dia. Laser kita tidak berguna, nggak bisa dibekuin. Nggak bisa serang pakai roket. Dan drone kita nggak bisa terbang, teman-teman ya. Jadi itu kayak, nggak bisa mukul, teman-teman. Walaupun Wither-nya cuma di atas kepalanya doang. Cuman itu berarti useless semua skillnya untuk melawan Wither Boss. Tapi apakah sama untuk melawan Ender Dragon? Karena Ender Dragon dia bisa turun, teman-teman. Kedua, kita bisa terbang untuk ngancurin End Crystal-nya. Dan selainnya aku kurang yakin, tapi kita akan mencoba melawannya, teman-teman ya. Karena aku sangat penasaran terhadap Ender Dragon melawan Iron Man. Yeah. Siapa yang gak penasaran dengan hal itu, teman-teman ya. Lawan Thanos saja dia kuat. Masa lawan Ender Dragon gak kuat? Kali ini Iron Man akan mencoba lawan Ender Dragon dan aku harusnya udah siap. So, kita akan langsung aja, teman-teman ya. Kita akan masuk ke dunia lain. Guys, kita baru masuk N aja udah langsung dikasih perlawanan yang sangat super banget. Karena kita gak bisa keluar dari tempat ini. Gak bisa keluar. Cacat banget, teman-teman ya. 3 jam kemudian aku akhirnya bisa keluar dari bawah. Oke, nggak 3 jam juga sih, cuman berapa puluh menit ya. Oke. Ya walaupun aku nggak sebenarnya survival juga. Oke, kita nggak bisa ngincer Ender Dragon-nya menggunakan what? Nice try. Ronde 2. Let's go. Gak lucu banget, teman-teman ya. Baru ronde pertama aku udah mati. Oke, kayaknya kita harus menggunakan Elytra, harus pakai skillnya, teman-teman ya. Oh my god, hampir mati. Charge beam. Oke, dengan kekuatan charge beam kita bisa langsung nge-hit. Wow, kita juga bisa langsung nge-hit si Ender Dragon-nya ya. Cuman kita harus ngancurin dulu End Crystal-nya. Cuh. Oh my god, habis skillku. Wah, aduh nggak bisa tembus. Please, oke, hancur. Ada lagi nggak? Hancur. Wow. Hancur gak ya? Wow, bisa tembus, teman-teman. Wow, bisa tembus. What? Oke. Oke, udah habis, teman-teman ya. Wah, ternyata keren juga laser yang bisa dikeluarkan dari Iron Man ini. Aku baru tahu karena kita baru bisa tahunya pas kita melawan Ender Dragon. Cuman ini bisa hit kan? Oke. Ini kayak nimbulin ledakan gitu, teman-teman. Cuman beberapa kali doang. Apa yang terjadi ya? Kadang-kadang bisa di-hit, kadang-kadang nggak bisa. Why? Menurut kalian bagaimana, teman-teman? Apa yang salah dengan hal ini? Oh, by the way, siapa yang mau jadi Iron Man? Ayo angkat tangan yang pengen jadi Iron Man, teman-teman. Dia kaya, dia pintar, dia punya teknologi canggih. Tapi dia mati sih. Ayo, siapa yang mau jadi Iron Man setelah tahu dia mati? Ya ampun, nggak bagus banget. Oke, kita bisa nyerang kalau misalnya dari bagian bawah perutnya. Itu adalah area kelemahannya, teman-teman ya. Dan kita akan coba bekuin. Oh, nice, miss. Bentar, tunggu dulu. Karena energi kita habis, teman-teman ya. Lama banget lagi. Ya ampun. Nanti bisa dicepetin sih. Oke, aku akan bekuin dia. Gak kena, gak bisa beku, teman-teman ya. I don't know why. Ngebekuin gak terlalu berpengaruh. Kita akan roket. Gak ngaruh juga, teman-teman, karena gak bisa diincer. Oh, diikutin doang, ya ampun. What? Guys, what's going on, guys? Lihat itu roketnya. Roketnya kalah cepet. Ayo, please, tetek. What? Ngelawak, teman-teman, ya. Ayo, dikit lagi kena. Aduh, stres aku ngeliatin itu, teman-teman. Ya ampun, ini bener-bener ngelawak sih ini mah.
Iron Man versi komedi, teman-teman. Ayo please kena ihap. Aduh. Why? Oh, bagaimana bisa seperti itu terjadi, teman-teman ya? Oke, lupakan dengan itu. Charge beam. Bisa aku bakar. Aku pengen langsung ngebunuh Ender Dragon-nya ini. Cuman dia nggak turun-turun. Ah, ini baru diomongin dia turun, teman-teman. Jangan. Jangan serang aku, Enderman. Dia kan coba untuk pakai homing rocket. Oke, dia ngincer, teman-teman ya. What? Cupu banget, gak bisa kena, teman-teman ya. Oke, pakai drone attack. Loh. Hey, serang. What? Wah, cacatnya, teman-teman ya. Mati, teman-teman ya. Gua gak mau aku harus kayak gini. Hey, aku gak mau nyerang kamu. Ampun. Homing rocket. Yes, mati. Kayak gitu kan bagus, teman-teman ya. Berarti aku bisa menggunakan cara ini nih. Oke, incer aku, ayo. Roketku juga kayaknya mental-mental doang, teman-teman ya. Serang Enderman. No. Dia mati sih, cuman kesel juga ya liatnya ya. Oke, terbang lagi sampai atas dan kita udah di atas. Kita akan ganti menggunakan charge beam, tapi kita serangnya dari atas. Tapi gak bisa, teman-teman ya, karena ini Iron Man gak bisa nyerang dari. No, yes, mati. Cu. Ya. Yeah. Oh, dia turun. Kita harus ganti sound effect. Gak kena-kena. Ah, ber. Ah, abis dong. Kenapa sound effectnya gitu banget, teman-teman ya? Why? Oke. Okay. Ya, lumayan udah setengah, teman-teman. Kita harus menunggu energi kita penuh. Atau ya keisi 2 atau 3 bar baru kita bisa nembakin dia ya. Yeay. Iron Man tidak terkalahkan walaupun damage-nya semprit, teman-teman ya. Cu. Oke, dikit lagi. Ayo ngisi beam ya cepetan. Aduh, sayang kita nggak bisa ngerasain ledakan, teman-teman ya, dari roket homing-nya. Why? Karena aku penasaran banget loh, kenapa nggak bisa, teman-teman ya? Drone attack juga nggak bisa nih, teman-teman ya. Lihat nih, cacatnya. No, jangan ikut kebakar. Mati dong. Aku ngabisin duitku untuk penelitian tentang drone dan sekarang drone-nya tidak berguna bagiku. Yeah, dikit lagi, teman-teman ya. Kekuatanku udah penuh. Waktu yang hit terus, dikit lagi. Let's no miss bro. Miss lagi. Oke, dia muncul ke sini. What? Oke, kena harus di perut ya. Kenapa? Dan ada apa dengan perutnya Ender Dragon, teman-teman ya? Itu. Oke. Miss. Cut. Wah, ini tinggi banget, teman-teman. Tembak dadanya, tembak badannya. Dikit lagi. Yeah. Aku berhasil. Oke, okay. Sekali lagi nih, teman-teman. Yes. Yeah. Akhirnya penantian kita gara-gara Iron Man ini kehabisan energi, tapi kita berhasil untuk melawan bos terakhir yang ada di Minecraft. Yes, jadi kita bisa membunuh satu bos, teman-teman ya. Tadi kita nggak bisa ngebunuh Wither. Wither tuh kayak apa sih? Kenapa sih dia nggak bisa mati? Why? Cuman untungnya Ender Dragon bisa kita hit. Dengan ini kita bisa membunuh salah satu dari 2 bos, 3 bos, 4 bos, I don't know. Pokoknya bos terakhir yang ada di Minecraft, teman-teman ya. Ines. Yeah. Rasa penasaranku sekarang sudah hilang, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi seperti itu. Buat kalian yang penasaran dan pengen juga jadi Iron Man sepertiku, data packnya ada di deskripsi, jadi kalian bisa langsung ngecek aja. Buat yang penasaran, teman-teman ya, buat kalian yang udah nontonin dari awal sampai sekarang, terima kasih banyak banget, karena itu dapat membantuku dan mensupportku dalam mengembangkan channel ini menjadi lebih bagus lagi. Oke, buat kalian, terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalin like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Dan ya, salam Iron Man. I love you 3000. Bye bye.